God, and we love Isyak God. Hai, lama tak jumpa kan. Budak merajuk. Alright guys, itulah macam biasalah perangai dia. Bawa baik demam kan. Oh, saya sihat. So guys, untuk video kali ni nak bawa dia orang cari burger murah gila dekat cyber ni. Tak silap ada harga RM2 ke? Ya. RM2. RM2 paling murah harga burger dekat situ RM2 kan. Mana nak cari tu harga zaman-zaman dulu tu. Ijak dapat maklumat pun dekat Facebook. Tadi Ijak dah mesej seorang tu dapat nombor dia dan Ijak dah mesej, Ijak dah order apa yang Ijak nak. Dia nak cakap. Cakap apa? Subscribe guys. Okay. Dia tak berapa sihat ni sebenarnya. Dah seminggu duduk dia tak keluar rumah kan. So Ijak nak bawa dia jalan-jalan. Ya. Bawa dia jalan-jalan dalam kereta dia tak keluar mana pun. So jom kita ke lokasi burger murah tu. Let's go. Parking dah tepi dia kan? Depan dia? Sini lah. Okay. Wah, dia baru buka. Dia baru buka guys. Basah hujan. Tengok bang, saya ada order Izzat. Ada kan? Ah betul. Cuba eh. Pergi dah dapat hujan. Dia hujan. Kau dengar bunyi dia? Kau dengar bunyi tu? Hujan. Kita dah jumpa pot makan. Kita lepak sini lah makan. So sini pun dah hujan pun dah reda. Kita bagi Kisha dengan tu lah. Kisha yang Kasha dulu ni apa? Ayam mayo. Ayam mayo. Ah ni daging mayo. Daging mayo. Abang-abangah punya. Sudah, sudah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi rasa abang suka kot sebab roti dia nok. Lembut eh? Roti dia penyek. Ijak dia suka lah makan dia. Kalau lembut saya suka. Ya, penyek. Ayam mayonis. Ayam dengan mayonis. Yang ni harga dia? Harga dia RM2.50. RM2.50. Abang ah? Mayonis. Mayonis. Nasi. Dah standby. Dia dah sembah ya. Abang kena tutup mata. Jagak dah. Abang kena tutup mata. Surprise. Ya. Tengok. Dia bawa cheese dari rumah. Oh. Sebab memang kegemaran. Okey. Bisa. Tukar mata. Gagak. Adik pun nak gagak ke? Ni, cik ni dia tak ada mood ni budak ni. Abang nak punya. The mama of truth. Tak cheese. Sedap dah. Mamat ni memang ya sedap. Betul ke? Ya abang ah. Abang ah, tengok ni. Ni roti the best. Roti kalau Ijat kalau makan burger, Ijat mama tengok roti dululah. Kita first time eh rasa. Kita jumpa pun dekat Facebook. Abang ah makan. Bismillah. Sedap tak? Mantap. Mantap tak mantap? Abang tengok Baba. Oh dia nak rasa dulu. Oh, biar dia rasa dulu. Tak. Dia jarang makan burger. Dia susah nak cakap benda tu tahu sedap. Tak apa. Dia jarang makan burger. Tapi kalau dia suka, dia akan kata suka. Sekejap pula nak rasa. First kita rasa yang benjo. Benjo ni sekejap kata paling murah. Burger paling murah. RM2 sahaja. Mana dapat? Mana nak dapat? Tak tahu dekat mana untung dia. Tak tahu lah macam mana untung. Sebab kertas ni dah mahal. Ha. Lepas tu roti dia, portion dia kecil lah. Biasalah kan. Tapi masalahnya harga dia tu. Kau tengok. Sedap. Memang sedap. Sedap. Ada sayur ada. Ada sayur ada. Sos. Ya, roti.
sayur, telur. Sekejap saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekejap. Macam burger dulu. Rasa-rasa. Yang mengimbau kita burger yang zaman-zaman dulu kan. Betul lah, dia jual duit ke? Lupa orang sebelah. Sudah sedap. RM2 berbaloi. Taruh 10. 8.5. Okay. Not bad. Mana tak ada air? Tak, sudah sedap. RM2. RM2 berbaloi. Saya bagi 9 per 10. Ha? Nah, awak habiskan. Nak okay, ada lagi 2 lagi saya nak makan. Sedap lah. Sedap kan kak? Dia punya sos tak pernah langsung. Tu dia pun tak kena kuat lah letak. Kan? Tak tu. Tak senyap dia tu. Makan. Kita nak rasa ni. Daging biasa. RM2.5. Ha, ni burger daging dia. Daging biasa. Jack suka tengok. Jack suka roti dia. Sebab roti dia tu dia masak dengan betul eh. Setengah tempat tu dia tak masak sangat lah. Jadi dia masak betul-betul masak. Dia sebab tu nampak dia ditekan kan. Not bad lah. Ada sayur. Sayur, mayonis, sos. RM2.5. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, sikit air kak. Okay. Oh, dia minta lah pakai. Burger ni mengimbau hijab pada zaman-zaman dulu. So, burger dia simple. Tapi sedap. Daging pun dia bukan pakai daging biasa tau. Dia pakai daging Ramli. Daging Ramli ni. Oi, tak kuat makan. Ni kau ada lagi kan? Nah, ambil satu. Push, takkan ni. Ada lagi satu. Dekat tangan hijab sekarang ni, ayam crispy. RM5.5. So, kita tengok dia masak dengan betul roti dia. Dia penyek semacam. Lepas tu dia ada ada sayur, ada mayonis, ada sos. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh repeat. Rasa. Tak rasa daging je. Tak rasa daging. Tak dapat lagi, dapat roti je. Sos dia banyak, mayonis dia. Ayam dia macam KFC lah. Ayam dia sedap. Ayam dia kalau kau tengok nampak tak? Juicy. Ha, juicy. Ayam dia juicy. Macam KFC punya lah. Macam KFC lah. Tak, boleh repeat. Dia orang suka yang sos banyak. Ada orang tak suka. Macam Abijat, dia suka sos yang melimpah-limpah. Saya tak suka. Abijat suka yang melimpah-limpah. Sebab kalau melimpah, susah nak makan. Belah sini lagi lah. Agak tak? Dia. Ayam dia pun besar lah juga. Besar ayam dia. Dia banyak goreng ayam. Ayam dia tak, apa ni, tak kering. Apa? Ayam ni juicy. Masih macam jauh dengan kamera. Kita dekat sikit. Comot lah. Nak rasa nak lagi, tu ada lagi awak punya tu. Makan. Sedap. Ya, dia dengar tau. Satu lagi dekat yang depan hospital tu, dekat hospital tu. Yang tu ayam crispy dia orang kata sedap. Nanti kita try. Harga pun dia berkurang ni juga. Nak rasa ayam crispy dia kan. So, habiskan. Ha.
Ni yang daging tadi, RM2.50. Mana daging tu sedap lah. Okay lah. Habis. Selesai untuk konten hari ni. Ijab bukan apa, sebenarnya Ijab nak buat video dengan family kan. Sebab ramai kat luar sana tanya kan, kenapa tak buat video dengan family. Alhamdulillah Ijab dah buat video bersama family. InsyaAllah lepas ni, sementara Ijab tak masuk balai lagi ni, Ijab sekarang ni join Subom, Ijab join sukan. Sementara tak ada konten pasal kes ni, Ijab buatlah video review makan, video dengan family. InsyaAllah lepas ni Ijab buat lagi. Okay. So guys, terima kasih kerana menonton video dari awal sampai habis. Macam biasa, teruskan like, share, komen. Ya, kawan-kawan tengok celoreng bomba. Jumpa lagi. Abang nak buat apa? Komen. Oh, komen kat bawah. So guys, jumpa lagi. Bye, assalamualaikum. Zah semua. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum, Zah. Tak apa mungkin orang.